KPK kecewa usai kasasi yang diajukan terhadap vonis mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi itu ditetapkan oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Arizon Mega dan Nur Edi pada Selasa 16 Juli. Selain itu, MA juga memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah barang bukti. Kasatgas Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto mengatakan meski mereka menghormati keputusan majelis hakim, namun menurutnya putusan itu dinilai sangat kurang tepat. Wawan menganggap vonis kasasi itu bertolak belakang dengan fakta persidangan. Dalam sidang tingkat pertama, menurut Wawan banyak fakta yang menunjukkan aset-aset Rafael Alun diperoleh dari hasil korupsinya. Selain itu, ia juga menilai putusan kasasi itu juga tidak selaras dengan semangat pemulihan aset hasil dari korupsi. Sepanjang sekali lagi kami masih akan mendalami putusan tersebut ya. Sekali lagi KPK akan taat sesuai dengan keputusan-keputusan hakim. Kalau kemudian itu adalah putusan akhir atau BHT ya, perubahan hukum tetap tentu kami akan laksanakan. Tapi kami akan menerima dulu membaca amar putusan tersebut. Eksekusinya kapan Pak? Eksekusi badan atau mungkin barang-barang? Ya nanti dulu kami kan masih nungguan. Kalau secara aturan ada berapa lama maksimal setelah BHT itu? Maksimal 30 hari. Tapi sampai saat ini salinannya? Belum kami terima. Pak, mau nanya dong Pak soal kasus Harun Masiku. Kok itu Pak Hasto tidak dicegah ya Pak? Padahal orang-orang yang dicegah lainnya itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan Pak Hasto. Tidak, kalau yang begitu kami tidak akan merespon ya. Bukan apa, jangan kemudian yang akan. Jangan tanyakan kami. Kok ini kok tidak? Kalau yang sudah kami lakukan, Anda tanyakan boleh saya respon. Tapi Mas, sebelumnya kan penyidik sudah mengajukan cegah. Agar apa itu dicegah, Pak? Tapi tidak lupa diminati. Kenapa, Pak? Anda dapat info dari mana? Enggak ada kami yang menerima. Kemarin Pak Alex sudah membenarkan hal tersebut, Pak. Enggak, kami tidak menerima. Artinya saya pribadi, saya tidak menerima permohonan tiga tanggal. Jadi saya tidak bisa. Pak, di kasus Kementerian ASDM sejumlah orang dekat Bahlil Lahadalia sudah dipanggil. Apakah ada kemungkinan KPK untuk memanggil dia? Apalagi kan dari penggeledahan ada bukti terkait permainan tambang yang ternyata melibatkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ya, jadi penggeledahan di ASDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK, ya Abdul Ghani, ya AGK, sehingga si pemberi suap kepada saudara AGK ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak-pihak di SDN dalam kaitan ini, jadi tidak kepada pihak yang lain.